Hai, ketemu lagi dengan saya pada channel Ludi Animasi. Dalam video kali ini saya akan mengganti pot bahan bonsai Hokianti. Ini Hokianti biasa, daunnya lebih besar daripada Hokianti mikro. Dan ini hanya berbunga saja. Bunganya jarang menjadi buah. Jadi hanya menjadi bunga saja, kadang bisa menjadi buah tapi tidak full seperti Hokianti mikro. Langsung saja, mungkin ada sedikit pemangkasan terlebih dahulu, tunas-tunas yang memanjang saya pangkas. Saya menggunakan pot keramik oval ini. Mungkin terlalu lebar, tapi akarnya tidak terlalu sempit di sini. Saya akan mencoba terlebih dahulu jika terlihat besar. Saya menambahkan sekam di bagian bawah biar pohon lebih tinggi. Dan ini lebih terlihat seimbang. Saya tutup dulu ini akarnya. Agar pohon lebih sehat. Nanti di saat penyiraman juga lama-lama media akan terkikis oleh air. Jadi akar akan terlihat sendiri saat media sudah mulai bersih di saat penyiraman. Inilah hasilnya. Ganti pot bahan Hokianti koleksi channel Ludi Animasi.